Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Perdana Motor. Kali ini kita kedatangan satu unit Isuzu Panther dengan tipe High Sporty dengan keluhan kaki-kaki pada bunyi di jalan rusak. Analisa atau kerusakan umum yang terjadi pada Panther, khususnya High Sporty, biasanya terjadi pada kerusakan pada ball joint bagian bawah. Ini coba kita lanjut proses pengecekan ball joint. Apakah benar ball joint itu rusak? Dan bagaimana cara pengecekan ball joint yang rusak? Yuk lanjut, teman-teman. Setelah kita dongkrak, pastikan posisi dongkrak yang benar, adanya di bagian low arm, dan jangan lupa kita kasih jack stand atau pengaman tambahan buat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Baik teman, di sini ada ball joint bagian bawah. Ini dia. Cara pengecekannya setelah kita dongkrak dan setelah copot ban, coba teman-teman perhatiin. Ini teman-teman ya, dari sini coba perhatiin di bagian karet. Ini ada pergerakan. Ini dia. Jadi ini salah satu komponen yang bikin kaki-kaki Panther itu berisik. Dan sering terjadi kasus pada Panther High Sporty, ball joint itu copot atau ambrol. Karena apa? Ball joint-nya dia udah termakan usia. Ini teman-teman ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Lanjut, kita lanjutkan proses pencopotan dan penggantian ball joint. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kita copot dulu bagian tie rod. Itu menggunakan kunci 17, ring boleh atau ring pas boleh atau kunci shock boleh. Terus palu, itu nanti buat ngetok. Lanjut, ya mungkin alat-alat pendukung yang lain ya. Oke, kita coba kita buka si terotnya dulu. Jangan lupa di sini ada sepi. Ini kita copot dulu nanti, karena ini ada sepi pengunci buat pengaman dari murnya sendiri, mur terot. Setelah ini kita copot, kita ketok di bagian knuckle di sini teman-teman. Karena kita nggak punya tracker khusus, kita ketok aja. Caranya. Seperti itu teman-teman. Setelah copot, oke. Lanjut. Di sini ada baut 27, itu buat bautnya si ball joint bagian bawah. Kita buka dulu. Prosesnya sama. Setelah baut ini kita copot, nanti kita akan ketok di bagian knuckle sini. Itu buat nyopot dari ball joint-nya tadi. Karena ini posisi di rumah, saya nggak menggunakan tracker khusus karena ada di bengkel peralatannya. Ini ada tambahan, yaitu pengaman ball joint. Ini fungsinya ketika ball joint itu ada masalah atau bahasanya ambrol, dia masih tertahan di bagian pengaman ini. Pengaman ini ya alhamdulillah lumayan berfungsi. Jadi buat jaga-jaga di saat ini ball joint copot, ini masih ada pengaman. Nanti di sini masih ada tambahan lagi yang udah saya copot. Ini contohnya. Seperti itu yang di sebelah kanan. Alhamdulillah itu lumayan berfungsi. Itu bikinan sendiri. Lanjut. Diusahakan buat nyopot baut ball joint, jangan sampai murnya terlepas semua. Diusahakan ada sisa dulu setengah. Itu buat jaga-jaga biar nggak kaget. Tapi ini berhubung ada saya tambahin pengaman ball joint, saya copot dulu pengamannya biar nggak
mentok ketika diketok, dipukul nanti. Setelah kita copot ini, kita pasang dulu setengah atau buat penahan aja 5 atau 4 derajat cukup. Lanjut, kita ketok di bagian knuckle sini ya. Setelah kita ketok, dongkrak kita usahakan turun full atau turun maksimal, karena apa, nanti ini akan turun si bagian lower armnya. Dan fungsi bagian jack stand bagian belakang itu di saat dongkrak kita turunkan masih ada yang mengganjal body. Ya, baik teman-teman. Setelah kita ketok, beginilah penampakan setelah baljun itu turun. Ini sudah mulai terangkat, ya. Langkah selanjutnya baru kita copot bagian mur penguncinya. Coba kita dongkrak naikin dikit. Ini penampakan baljuin bawah, teman-teman. Nah, itu. Tuh. Kita coba teman-teman perhatiin. Ya, teman-teman. Ini coba kita perhatikan. Ya, beginilah. Ini penampakan baljuin yang rusak. Ini salah satu penyebab berisik tuh. Oke, lanjut kita lakukan proses pencopotan ball joint. Kunci yang dipersiapkan baut, ini ada baut 14 2 biji. Ini dan ini. Lanjut di bawah di sini ada baut 14 juga. Pegangan dari ball joint dan stabilizer bagian depan. Ya, lanjut kita copot teman-teman ya. Ada baut pengikat ball joint-nya. Dan di sini, oh ya teman-teman, di sini ada bagian shock breaker. Ini kelihatan basah. Ini shock breaker bocor. Ya mungkin salah satu penyebab juga dari bunyi komponen kaki-kaki. Nanti kita akan lanjut proses penggantiannya.
Oke, kita cabut baut pengikatnya teman-teman ya. Dan kita tarik bagian ke arah luar. Nah, ini dia teman-teman. Ya, lihat teman-teman. Ini geraknya ball joint itu yang bikin kaki itu berisik. Dan hati-hati buat pengguna Panther, terutama High Sporty yang masih standar. Itu sering terjadi kasus ball joint ini copot atau ambrol. Oke. Kita udah siapkan ball joint pengganti. Ini dengan merek Fujira Jepang asli. Bisa kita beli di toko-toko spare part atau underdeal. Di sini jangan salah teman-teman ya. Di sini ada kanan dan kiri, itu ada perbedaan. Di sini ada L, itu bagian kiri. Jadi nanti kalau teman-teman beli, dia ada perbedaan antara kanan dan kiri, ya. Lanjut kita pasang. Setelah masuk, kita masukin baut buat pengikat. Lanjut, kita pasang buat bagian bawah. Baik teman-teman, jangan lupa ya, setelah kita masukkan kita pasang bautnya semua. Jangan lupa kita kencengin, jangan sampai kendor. Diharap buat teman-teman lebih teliti dalam pengerjaan. Oke, kita naikkan dikit dongkraknya biar bisa ngebantu buat pemasangan ball joint. Kalau merasa kurang tinggi, kita bantu dengan menekan. Nah, ini bagian arm bagian atas. Tuh. Kita pasang penguncinya dulu. Coba terang lagi. Nah, cukup. Baik teman-teman, ini setelah ball joint kita pasang ya. Coba kita cek lagi dengan cara yang sama tadi. Kita goyang bagian lower arm bagian bawah. Dan hasilnya, teman-teman perhatikan, nggak ada pergerakan di bagian karet yang seperti tadi ya. Alhamdulillah ball joint siap dipakai. Kita tes jalan dulu nanti. Baik teman-teman, setelah kita rapihin, kita tinggal lanjut proses pemasangan dari long ferrot sendiri. Kita pasang satu mur pengunci, dan jangan lupa kita kencengin. Jangan lupa ada satu sepi pengunci ya teman-teman ya, jangan sampai lupa terpasang. Berikut tadi juga ball joint ada sepi pengunci yang udah kita pasang. Oke, lanjut pemasangan dari roda sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi cara tutorial penggantian ball joint. Berikut cara pengecekan sampai peralatan yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah
Oke, udah nggak ada kendala, nggak ada oplak-oplak, udah nggak kayak tadi. Kalau tadi ada kita dongkrak begini ada suara bunyi-bunyi. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah menonton channel ini. Jangan lupa dukung terus channel saya, like, komen, dan subscribe. Salam perdana motor, salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.